Salam sehat. Jumpa lagi Om Bro ya di BK Shroud Custom Gudang Kosong. Jadi hari ini kita mau menampilkan lagi Om Bro ya, menampilkan barang yang sudah kita proses sebelumnya dan sudah jadi. Jadi sebelumnya yang punya ini minta konsepnya itu warna dark violet dan blue dark, dark blue Om Bro ya. Jadi hitam apa ungu ke agak gelap, terus birunya pun agak gelap. Jadi dark blue dan dark violet. Jadi dia minta di konsep seperti itu Om Bro. Terus dia berpesan, Om, kalau bisa jorannya dibikin balance Om ya. Jadi gitu Om Bro. Kita bahas Om Bro hari ini Om Bro untuk balancing tackle-tackle, balancing joran atau keseimbangan joran tackle khususnya Om Bro ya. Hanya tackle aja. Jadi kita bahas. Kita ambil dulu medianya Om Bro ya, barangnya Om Bro ya. Ini Om Bro. Ini kita pakai Exoga Takadum Om Bro ya, Takadum GX dan Takaji. Kita pakai media ini. Jadi ini requestan dari rekan kita juga, dari Mr. Steve. Seperti ini Om Bro ya tampilannya. Kita kasih lihat dulu seperti ini. Ini konsepnya dark violet Om Bro ya, dark violet. Ini blank Exoga Takadum GX, GX PE 2,5 yang violet. Terus yang blue itu Takaji PE 1,5. Jadi sudah kita proses, sudah jadi seperti ini tampilannya. Oke Bro ya. Jadi penampakannya setelah selesai seperti ini. Ini Om Bro ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini kita bikin flat. Kita bikin flat. Konsepnya dark violet dan dark blue. Seperti ini. Nah, ini masih pakai Alconet Om Bro ya. Alconet. Kita mix. Ini BCK WAG. Kita mix dengan BCK L. KLAG. KLAG plus KL. KTAG. Jadi top BC MNAT. Nah, jadi seperti ini Om Bro ya. Tampilannya jadi sebelumnya yang punya itu minta jorannya untuk balance Om Bro. Jadi arti dari balance joran itu sendiri Om Bro ya. Umumnya itu rekan-rekan road builder itu pasti memperhitungkan dari segi balancing joran itu yang dibuat Om Bro ya. Umumnya para road builder itu umumnya memperhitungkan itu. Jadi itu larinya ke kenyamanan si pengguna, kenyamanan si pemakai tackle itu sendiri Om Bro ya. Jadi garis besarnya seperti itu Om Bro ya. As ini nggak mesti Om Bro ya, nggak mesti Om Bro ya. Jadi bisa di sini posisi, bisa di sini, bisa di sini, asalkan joran itu tidak terlalu berat ke depan Om Bro ya, artinya dari segi gravitasi ke bawahnya itu lebih kuat Om Bro ya. Itu karena berpengaruh ke lengan kita Om Bro ya, lengan. Apalagi dari segi joran bed casting Om Bro ya, bed casting itu sangat-sangat penting Om Bro, karena dia memakai tackle-nya itu digenggam Om Bro ya, digenggam terus dia, untuk lempar-lempar. Ultralight sekalipun dia lebih cenderung ringan Om Bro ya, ringan. Adapun dia agak gravitasinya agak ringan ke depan sedikit Om Bro ya, karena menghindari secara tidak langsung kita cepat pegel Om Bro. Kalau gravitasi top section atau tackle-nya itu lebih cenderung berat ke depan, lengan kita akan pegal Om Bro tanpa kita sadari. Gitu Om Bro ya. Jadi kayak bed casting itu memang harus akuransinya pas Om Bro ya, karena menyangkut dari pergelangan tangan kita, lempar-lempar. Light, ultra light sama Om Bro. Walaupun dia tangkai dari butt-nya itu Om Bro ya, dia lebih pendek Om Bro, karena memang mengandalkan tangan Om Bro ya, mengandalkan kelincahan dari tangannya itu sendiri dan pergelangannya. Ini tidak cepat pegel Om Bro ya.
itu dia Om Bro, larinya ke balancing joran yang dipakai. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Kita contohkan Om Bro ya. Ini dapat balancingnya di sini Om Bro. Ini udah balance Om Bro ya. Kalau saya bilang dapat balancing di sini tidak harus di as ini Om Bro ya, di tengah reel seat ini. Pembuktiannya kita gunakan reel Om Bro yang akan kita pakai. Bentar Om Bro ya. Jadi nanti ketemunya nyaman Om Bro, gitu, larinya kenyaman di tangan kita. Kalau untuk casting, untuk jigging, itu pengaruh sekali Om Bro ya, untuk balancing pada sebuah joran. Karena larinya ke tangan Om Bro ya. Terus ada yang bertanya, Om, kalau dikasih pendek, bat belakangnya, tangkainya pendek, belakang, kan pasti gravitasinya lebih kuat ke depan Om Bro. Om, gimana tuh Om, kalau belakangnya ditambahin besi? Ada yang seperti itu Om Bro ya, tapi itu akan menambahkan beban di joran itu sendiri. Hasil tackle yang kita gunakan akan bertambah berat. Nah, seperti ini Om Bro ya. Nah, seperti ini. Tadi dapetnya di sini Om Bro ya. Dapetnya di sini. Setelah kita pasang reel, balancingnya dapat Om Bro di sini Om Bro. Jadi contohnya seperti ini. Ini Om Bro ya. Ini udah dipastikan nyaman Om Bro dipakai Om Bro. Karena tidak gravitasi di ujung tackle ini, dari pangkal buttnya ini ke depan, itu tidak berat Om Bro ya. Jadi umumnya orang pegang, rekan-rekan umumnya pegangnya seperti ini Om Bro ya. Atau seperti ini, atau seperti ini, bisa. Jadi dapat balance-nya Om Bro. Jadi untuk pembuktiannya kita pasangkan reel dulu Om Bro ya. Tidak harus di tengah as sini. Wah, ini joran nggak balance nih. Ininya di sini, ininya di sini gitu ya. Seimbangnya, keseimbangannya nggak juga Om. Tapi harus kita padukan dengan reel seat, reel yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini Om Bro ya. Ini udah dipastikan balance Om Bro di tangan Om Bro. Tidak memakan tenaga tanpa kita sadari, bisa pegal di tangan Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Terus yang satu lagi Om Bro, yang Blue Dart. Balance-nya pun dapat di sini Om Bro. Nah, balance-nya dapat di sini, tidak di as tengah ini Om Bro ya, untuk reel. Jadi gambarannya seperti ini Om Bro ya. Dapat balance-nya di sini dia. Kita pasangkan reel Om Bro untuk pembuktian lagi Om Bro. Kalau untuk bait casting umumnya lebih cenderung agak berat depan sedikit Om Bro ya, sedikit. Berapa persennya lah? 1-5% Om Bro ya, untuk lebih cenderung berat ke depan sedikit. Karena apa? Itu ada fungsinya Om Bro. Jadi dipegang terus dan posisinya itu nunduk ke bawah Om Bro ya. Sama sepertinya, seperti halnya joran kolaman Om Bro. Seperti itu Om Bro ya, kan ditaro, kalau kolaman ditaro, lebih banyak ditaro, jadi dia mengandalkan berat depan. Itu beda lagi Om Bro ya. Jadi umumnya tackle-tackle bait casting itu ringan Om Bro, ringan-ringan Om Bro. Untuk top section atau mid join sekalipun dia bagian atasnya ringan. Bagian pangkalnya ini umumnya besar Om Bro ya. Karena apa? Gunanya biar balance pada saat diproses Om Bro ya, blank-blanknya. Jadi gambaran seperti itu Om Bro ya, balance. Jadi larinya ke kenyamanan Om Bro. Seperti ini Om Bro ya. Jadi untuk dipegang pun, kita mainkan pun, kita buat lempar-lempar pun, ini nggak memakan pergelangan tangan Om Bro ya, pegal gitu Om Bro. Bagi rekan-rekan angler semua. Jadi gambarannya seperti itu Om Bro ya, untuk balancing pada tackle yang kita gunakan gitu Om Bro ya. Jadi garis besarnya seperti itu. Karena banyak yang bertanya, saya bilang dari awal umumnya road builder itu sudah memperhitungkan dari segi aspek balancing pada tackle yang dibuat gitu Om Bro ya. Light, ultra light, bait casting sekalipun itu sudah diperhitungkan, amat sangat diperhitungkan Om Bro, umumnya Om Bro ya. Jadi larinya ke nyaman atau tidaknya si pengguna itu Om Bro ya, kurang lebih Om Bro ya. Garis besarnya
joran yang enak dipakai itu yang balance, Om Bro ya, balance. Tidak berat ke depan, Om Bro ya, tidak berat ke depan. Artinya langsung nungsep gitu, Om Bro ya, bahasa ininya, Om Bro ya. Gravitasinya kuat, Om Bro. Nah, itu dipastikan cepat lelah, Om Bro ya, pergelangan tangan kita, Om Bro ya. Oke, Om Bro. Nah, demikian video kita untuk hari ini. Kita buat yang simple, penjelasan sedikit dari saya, Om Bro ya. Ya mungkin dari rekan-rekan semua ada pendapat lain, silakan komentar. Jadi kita sharing. Jadi gambarannya seperti itu, Om Bro ya. Untuk video kita hari ini, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mensupport channel Bikes, Om Bro ya. Karena dari Om Bro semua, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, Om Bro ya. Jadi akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, Om Bro.